Assalamualaikum Bapak Ibu Guru, salam sehat, salam sejahtera. Terima kasih sebelumnya telah menonton tutorial pembuatan soal penilaian akhir tahun menggunakan aplikasi dari Primatek. Sebelum lanjut ke pembuatan soal, silakan Bapak Ibu persiapkan bahan-bahannya. Sebelum menginstal aplikasinya, silakan Bapak Ibu cek terlebih dahulu versi Internet Explorer-nya, seperti yang ada pada video. Versi Internet Explorer-nya minimum versi 10, direkomendasikan versi 11. Jika versi Internet Explorer-nya di bawah versi 10, silakan download aplikasinya di web sekolah. Langkah pertama adalah menginstal aplikasinya. Klik kanan file aplikasinya, pilih Run as Administrator. Lalu tekan tombol OK. Pilih I accept the agreement, lalu tekan tombol Next. Masukkan passwordnya, lalu tekan tombol Next. Silakan tekan tombol Next lagi. Tekan tombol Next lagi, lalu tekan tombol Install. Tekan tombol Next lagi, tunggu sampai proses install selesai, lalu tekan Finish. Jalankan aplikasinya, lalu akan muncul menu isian, silakan lengkapi data-datanya sesuai yang diminta. Setelah data-data diisi lengkap, tekan tombol Save. Lalu akan muncul lembar kerja untuk pembuatan soal. Pertama, pilih jumlah option, lalu bentuk soal, setelah itu lengkapi isian kompetensi inti, kompetensi dasar, materi soal, indikator soal, serta buku sumber yang digunakan.
Jika tidak muncul menu Choose Image, silakan cek Internet Explorer-nya sudah versi 10 ke atas atau belum.
Jika ingin mengedit soal, silakan klik dua kali filenya, lalu akan muncul soal mana yang ingin diperbaiki. Serahkan file soalnya ke tata usaha untuk diupload ke website ujian oleh operator. Terima kasih telah menonton video tutorial ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like.